Halo, selamat pagi sahabat anggrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita di channel Berkah Anggrek, channel yang selalu mengulas atau mereview tentang jenis-jenis anggrek. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya agar kita selalu bertemu kembali di channel Berkah Anggrek. Untuk sahabat anggrek dimanapun sahabat anggrek berada, kami doakan semoga sehat selalu, rezeki lancar selalu, dan bahagia selalu. Nah, kita pagi ini akan mereview tentang jenis-jenis anggrek dendro bulat ya, beserta harganya dan warna bunganya. Nanti kita bantu untuk fokuskan, jadi biar lebih jelas. Nah, pertama kita akan review mengenai anggrek. Ini ada Inaraya Red. Nah, bunganya seperti ini ya. Untuk Inaraya Red ini semi keriting, lidahnya duer. Inaraya ini ada dua jenis, ada red dan blue. Kadang keluar itu ada yang mutasi, tapi kita nggak tahu mutasinya. Biasanya tercampur antara Inaraya blue sama red. Ini double knop, Inaraya blue dan Inaraya red. Nah, plannya segini. Plannya Inaraya blue dan Inaraya red, maaf. Plannya segini, ini di harga Rp90.000 saja. Untuk plan dewasa kita juga ada di harga Rp75.000. Plannya dewasa itu benar-benar dewasa dan besar, dan anakan pasti banyak. Jadi bukan dewasa yang hanya dewasa. Kadang ada dewasa di harga Rp70.000, tapi sebenarnya itu menurut kami belum dewasa. Nah, ini ada Round Pink Flower, ini murah ini. Rp60.000 saja, tapi segini plannya udah besar, udah sehat. Nah, ini di sampingnya ada tinggi sekali, ini 1 meter lebih ya. Tongcai Gold X, apa ini ya? Silangan ini. Tongcai Gold X Burana Green. Nah, seperti ini ya untuk cantik dia, semburat kuning. Maaf, semburat pink lidahnya. Kuning semburat pink, cantik sekali. Ini Rp75.000 saja, tingginya 1 meter lebih ini. Nah, ini kita ada dendro koleksi King Dragon. Mantap, bunganya besar kayak gini. King Dragon Rp75.000. Ini ada mawar murah ini. Ini dendro mawar Rp75.000 saja. Untuk plannya juga pasti rimbun. Nah, seperti ini, anakannya banyak dendro mawar. Nah, ini ada yang unik ya, Pink Splash. Kemarin yang cari Pink Splash belum dapat, kita ini ada lagi Pink Splash. Ini tinggi, Pink Splash ini nanti kira-kira 1 meter. Ini di harga Rp85.000, tinggi banget ini Pink Splash-nya. Nah, terus ini ada koleksian. Dia bunganya memang kalau nggak muncul 1, 2, 3 itu maksimal. Bunganya super besar ini. Ini King Pink. King Pink, King White atau King White. Ini Rp50.000 saja. Bagus ini. Ini koleksian loh ya. Nah, kemudian di belakangnya ada HIS Kaisar Hiroshi. Ini plannya termasuk rimbun. Rimbun banget ini, grade 1 Rp75.000. Nah, kalau mau yang cari bunga besar lagi, kita ada stoknya. Ini cuma ada satu ya. Jadi biasanya untuk rebutan, ini cepet-cepetan aja yang bunga besar segini. Sama King Pink tadi hampir sama, cuma ya besaran yang jiat di atasnya sedikit. Nah, segini ya, besar ini. Ini Burana Jiat, apa ya ID-nya, Jiat X, Tom Jiat, Jiat X Kaisar Jiat. Ini Rp75.000 saja, kalau ini biasanya cepet-cepetan ya. Ini ada yang pits seperti ini, knopnya masih segini banyak. Nah, ini rimbun, dijamin rimbun.
plannya besar, 65.000 saja. Nanti pitch, oh ya, nanti screenshot foto saja ya, untuk mau yang ini mbak, nanti kan kadang ID-nya lupa apa, mending di screenshot. Ini termasuk jenis dendro mini, ID-nya lips, apa ya, pink lips apa ya. Ini 60.000 saja, rimbun. Nah, semua rimbun ya. Ini anakannya banyak, bisa di-split nanti setelah berbunga. Ini juga ada King Dragon. King Dragon sekitar 75.000 sampai 85.000. Nanti tergantung plannya dia masuk grade apa. Nanti minta yang harga misalkan 75.000 bisa, 85.000 juga bisa, pasti jauh lebih bagus. Nah, ini ada dendro jadul ya, Sonia Irsakul. Sonia Irsakul ini rajin bunga, bunganya menor, cantik, 60.000 saja, Sonia Irsakul. Panenan baru semua ya ini, kondisi bunga kenop. Nah, ini ada, ini unik nih bunganya. Ini nanti lebih, pinknya bisa lebih pekat lagi. Perpaduan pink sama hijau. Ini kondisi bunganya baru muncul ini kenop. Ini ID apa, Chiang Mai Pink. Oh, pantesan unik. Kalau Chiang Mai itu unik-unik. Chiang Mai Blue Twist, Chiang Mai Pink itu koleksi ya. Ini 65.000 saja. Nah, kemudian kita ada si cantik Pure Ink. Kondisi seperti ini, mekar baru 1-2, lainnya masih kenop, full kenop. Kalau ID Pure Ink ini plannya pasti besar. Nah, ini 90.000 ya. Kalau Pure Ink besar. Kondisi mekar 1-2, mekar 2, lainnya kenop. Dan malainya pasti panjang kalau Pure Ink, ini juga wangi. Nah, ini ada, sebentar saya cek ID-nya. Ini merah merona. Merahnya cantik ini, lembut, merona tapi lembut. Ini ID silangan. ID silangan gitu aja, nanti tinggal screenshot bunga ya. Ada sih ID-nya di softpot, cuma untuk kepanjangannya apa nanti kita carikan. Ini kondisinya mantap banget ini. Nah, kayak gini plannya, banyak cabangnya. Kenopnya, ini kenopnya, ini bawa 3 spek ya. Ini juga masih kenop. Nah, ini koleksi ini, silangan koleksi anggrek bulat SP, BXSP. Ini 90.000 saja, enggak ada 100.000 ya. Enggak sampai 100.000, ini 90.000 saja, 3 spike. Yang ini munculnya cuma bunganya baru mekar 1. Lainnya bawa spike dan kenop. Nah, ada juga dendro mini, ini belum mekar sempurna, Pure Glory. Mungkin kalau yang foto mekar sempurna nanti bisa cek di Google, Pure Glory anggrek dendrobium Pure Glory gitu. Ini mini, jenis mini, dia nanti mudah banget berbunga, gampang berbunga dan gampang beranak. Ini 60.000 untuk Pure Glory. Ini kalau malam nanti seperti bersinar ini bunganya. Bagus ini Pure Glory. Nah, kemudian ada yang minor-minor, Grand Asia. Grand Asia ini merah minor. Ini kalau dari kejauhan, dari seberang jalan, ini kelihatan banget ini Grand Asia. Grand Asia segini ya besarnya. Oh, besar ini Grand Asia di 80.000. Grand Asia di 80.000, ini merah menor. Yang cari merah menor kemarin yang belum kebagian, monggo, ada Grand Asia sama silangan ini. Ini merahnya lembut, ini bersih, bagus. Kemudian di sampingnya ada ID, coba apa ya ini, ini pink lembut, Burana Pink, 55.000 saja.
Burana pink satu kuntum. Contoh bunganya seperti ini, cantik kan, burana pink. Kalau ada suka yang peach, warna peach ya, bukan oranye, ini peach. Nah, peach mekar satu, lainnya masih kenop. Ini ribun banget. Nah, ribunnya segini loh ya, bisa di split jadi tiga bagian. Ini 85.000 saja peach. Nanti tinggal screenshot fotonya saja ya. Screenshot fotonya saja. Ini ada HIS Kaisar Hiroshi. Nah, ini yang cantik ini. Kayak ninja, 75.000 saja. Kaisar Hiroshi. Bunga ninja. Nah, kalau ini udah koleksian, ini jelas no porn. Ini mumpung ada yang bunga satu ini. Lainnya dewasa. No porn itu koleksi banget. Nanti jangan dikira daunnya rusak. Kalau no porn memang daun bentuk daunnya seperti ini. Kadang ada yang ngeriwil-ngeriwil, itu bukan penyakit atau bukan rusak ya, memang karena seperti itu. Ini belum mekar sempurna ya, no porn ini baru mekar kemarin dan belum sempurna. Nanti kalau sempurna dia lebar kayak ini. Nah, tapi dia tidak sebesar ini ya. Nah, melebar seperti ini. Ini ID koleksi no porn, ini cepet-cepetan saja 85.000. Nanti kalau kehabisan yang bunga, bisa yang dewasa. Selisihnya cuma 10.000 dengan yang dewasa. No porn. Nah, ini yang mau cari yang bunga bagus, satu kuntum tapi murah, ini 55.000 ada kita. Kemudian yang suka kuning-kuning, nah ini ada ID MAL atau VLM. Oh ya, MAL, MAL. Yellow MAL itu hampir sama. Nah, ini yang kuning-kuning. Cantik kan? Nah, ini ada bawa kenop lagi, dia double spike 80.000 untuk ID MAL, gemuk. Nah, ini kemudian ada koleksi ya, ini biasanya rebutan ini. Ini trilips tiga lidah. Ini trilips banget ini. Yang belum punya trilips, ID koleksi trilips. Nah, bunganya unik banget. Ini kepisah, kayak kupu-kupu. Ini ID koleksi ya, trilips. Ini dewasa kita nggak ada. Terus tinggal yang bunga saja. Trilips di harga 85.000, koleksi trilips. Kemudian ada tongce gold yang wangi. Ah, maaf kena silau ini, jadi nggak begitu jelas. Nah, kita taruh sini. Nah, tongce gold. Tuh, cantik ini dan wangi, tongce gold. CKI, silangan CKI X Tongce Gold. Nah, ini cepet-cepetan biasanya 75.000 saja. Nah, ini ada yang unik, bunganya bagus ini. Bunganya bagus seperti ini. Ini plannya. Plannya seperti ini. Nah, bunganya bagus ini. Coba kita fokuskan dulu bunganya. Ini Sakda Red Evergreen, ini anggrek lama, koleksi lama, tapi bunganya bagus banget ini, kayak elder. Ini di harga berapa ini? Untuk 70.000 saja, Sakda Red Evergreen, bagus ini bunganya, double spike ya, kenopnya mantap ya, seperti ini. Baik, terima kasih untuk sahabat anggrek untuk review kali ini. Mungkin kalau ada pertanyaan atau keinginan untuk mengkoleksi, bisa langsung WA admin yang tertera ya. Baik, terima kasih. Semoga kita kembali lagi di channel berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.